Ya Allah ya Rob, selamatkanlah Patih, permudahlah penyembuhannya ya Allah, yang saat ini sedang tidak berdaya. Berilah kesehatan ya Allah, berikanlah umur panjang untuknya ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku ya Allah, atas perbuatan dan perilakuku kepada Fatih ya Allah. Berikanlah kekuatan kepada Om Bima supaya bisa menyembuhkan Fatih ya Allah. Kami semua sangat sayang kepada Fatih. Dia adalah keluarga kami ya Allah, dan dia juga adalah sahabatku ya Allah. Selamatkanlah sahabatku ya Allah. Gue yakin Fatih pasti mendengarkan doa-doa Ren. Yang ada tuh suara gua kali ngobatin lu capek. Enggak, Om. Saya beneran kayak ngedenger Ren lagi sholawat, Rom. Iya, gimana lu aja deh. Yang penting sekarang kita pulang deh. Udah capek ngurusin lu, biar si Agi nanti yang ngurusin lu di sana. Yuk. Tunggu sebentar, Om. Apa lagi sih? Itu, Om. Itu kan tubuh Panji, Om. Sedangkan Panjinya masih ada di dimensi lain, Om. Aduh, itu kan gue juga udah tahu. Ya nolongin lu dari sana aja gue, gimana sih lu? Ya udah, nanti gue sama si Agi cari tahu gimana caranya ngebalikin lu berdua. Udah jangan ribet amat ya. Udah tahu gue udah lapar gini, nyusahin lu. Ayo balik yuk. Wah, romannya ada makanan nih. Z kosong. Waduh, ini rumah apa kuburan? Masa? Apa kagak ada perempuan yang bisa masak? Mana perut gua lapar, pengen makan. Ya ampun, ini teko airnya kagak. Ini cangkir airnya kagak. Bagaimana sih? Sebenarnya ada orangnya apa kagak sih? Ada penghuninya apa kagak di sini rumah? Buset deh. Mana ada tempe satu-satunya doang. Ya, mudah-mudahan masih enak. Ya, buset deh. Mana tengik lagi di tempe nih? Kurang asem banget. Udah berbulan-bulan kali ini. Waduh, jangan-jangan bukan di sini nih. Yang baru mah di Besono nih. Pasti banyak, ada tape goreng, combro. Mantap dah gua, hilang lapar gua. Mati dah gua, ini tempat.